Berbagai cara dilakukan warga untuk menggugah rasa semangat cinta tanah air, mengenalkan budaya dan tradisi lokal bangsa saat HUT kemerdekaan RI ke-79. Seperti dilakukan ribuan warga peserta pawai budaya di Kelurahan Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Peserta mengenakan berbagai baju adat, pahlawan, dan kostum keagamaan, mulai kalangan anak-anak, orang dewasa, orang tua, dan lansia. Tumbah ruah mengikuti pawai budaya, memeriahkan HUT RI ke-79. Dengan penuh antusias dan semangat cinta tanah air, ada yang menarik kegiatan ini. Munculnya pidato kenegaraan Presiden RI pertama, Bung Karno. Peserta memperagakan teatrikal sejarah masa lampau. Peserta memperagakan zaman dijajah Belanda, bersusah payah merebut kemerdekaan dengan senjata bambu runcing. Akhirnya kemerdekaan berhasil diraih. Menurut salah satu pemain teatrikal, dengan berlatih ia dapat memberikan edukasi, hiburan sekaligus menggugah semangat warga lain. Karnaval HUT ke-79 Indonesia. Adik berperan sebagai apa tadi? Pejuang bangsa Indonesia. Melawan siapa? Belanda. Terus menurut adik, arti kemerdekaan seperti apa, adik? Seperti menjadi rukun. Saya juga harapkan sekolah Indonesia semakin murah, kalau bisa gratis. Jalin persatuan seluruh bangsa Indonesia. Acara ini rutin dilakukan setiap tahun saat momentum HUT kemerdekaan RI, guna memberikan semangat cinta tanah air, gotong royong, hidup berdampingan, guyub rukun terhadap sesama, dan untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini, warga tidak boleh terpecah belah. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 RI, sekaligus juga bersedisa kemarin di Kelurahan Mauspati. Untuk tema karnaval apa nih untuk saat kita ini? Mengangkat tema budaya Nusantara. Mas, kalau secara keseluruhan arti dari kemerdekaan seperti apa sebenarnya? Merdeka itu kan bebas, bebas tapi tetap terarah, terukur ya. Bebas kita bisa berekspresi, kita bisa berkegiatan tanpa belenggu-belenggu yang seperti zaman dahulu kan begitu. Ya. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Merdeka! Garda Revolusi Multimedia.